Kenapa milih jalan kaki? Iya. Kenapa milih jalan kaki tadi? Ya, yang pertama sehat. Itu sehat. Yang kedua itu lambang dekatnya dengan rekan-rekan para masyarakat, ya. Masa saya di atas kendaraan sementara yang lain jalan itu kan ya. Jadi kita lebih pingin dekat dengan rakyat, tahu mereka. Saya tahu itu siapa-siapa dan lain sebagainya. Jadi filosofinya kita besar bersama rakyat, kita bahagia bersama rakyat, ya insya Allah kalau kami senang, rakyat pun wajib senang, ya. Itu dua-duanya sudah clear juga, ditandatangani oleh ketum dan sekjen, nah itu. Tapi kalau untuk yang syarat calon, itu masih ada proses perbaikan. Jadi kami hanya melihat ada, tidak sampai melihat keabsahan. Itu nanti ada apa? Itu sampai nanti tanggal 13 kita melakukan verifikasi administrasi. Nanti kemudian hasil kita verifikasi itu kita sampaikan kepada Bapak Slon untuk kalau misalnya ada syarat yang harus diperbaiki, maka Bapak Slon bisa memperbaiki antara tanggal 14 sampai tanggal 16. Apa itu contohnya? Misal, jadi misalnya tadi ya, ada ijazah yang dikirim tapi belum dilegalisir. Nah itu kan ada ijazah, tetapi belum absah, nanti bisa diperbaiki pada saat calon.